Alhamdulillahil barri rahim alwasi'il alim arrahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid wa an'im ala habibinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mari sama kita awali dengan adhkarus sobah atau zikir pagi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzukna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, segala puji kepunyaan Allah. Nikmat yang besar itu adalah nikmat yang membuat seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Berkata Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya kenikmatan sejati adalah kenikmatan yang membuat aku lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau pagi ini kita dibangunkan Allah, nikmatnya berasa lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan ketaatan, sering dikelilingi orang-orang salih, sesungguhnya itu nikmat yang tiada tara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannadah. Ruh itu kalau Allah bimbing ruh itu jadi baik, biasanya dia akan dipertemukan dengan pertemuan-pertemuan kebaikan, salah satunya majlis ilmu. Itu namanya al arwah, ruh junudum mujannadah, cenderung berkumpul sama yang setipe, satu peleton. Maka karunia terbaik untuk seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala setelah imannya adalah istiqomah. Hadiah terbaik untuk seorang hamba dari Allah Azza wa Jalla setelah imannya adalah istiqomah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling besar mengundang cinta dan kasih sayangnya Allah adalah adwamuha, yang rutin, wa in qalla, walaupun enggak banyak, walaupun sedikit. Saat seorang hamba itu merutinkan satu amal, termasuk diantaranya zikir pagi yang tadi kita baca, awalannya kita belum hafal, tapi karena dawam Allah memberi pertolongan jadi hafal. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna ila akhiri. Allahumma anta rabbi la ilaha ila akhiri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ila akhiri. Sampai rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Itu semua karena kita mendawamkan. Allah yang memudahkan kita jadi hafal. Jadi kalau pepatah bahasa Jawa ada yang menyebutkan biasa karena terbiasa gitu, gimana bahasa Jawanya mas? Apa? Ya, itu cinta datang. Apa ya? Pokoknya istilahnya adalah orang bisa karena biasa. Oh itu iya, waiting tersenyum. Cinta datang karena terbiasa gitu. Ya benar juga hadirin. Bahwa pepatah itu ya benar juga, karena terbiasa kita jadi hafal, karena dirutinkan kita jadi termudahkan. Apalagi Nabi bersabda, sesiapa yang membaca doa tadi Sayyidul Istighfar, maka kalau dia wafat di hari itu, dia dijamin menjadi penghuni syurganya Allah.
Luar biasa gak? Cuma dengan mengucap kalimat tadi, Allahumma anta rabb la ilaha illa an, Allah jamin sebagai penghuni syurga. Dengan syarat bacanya sehari minimal berapa kali? 2 kali. Kapan dan kapan? Pagi dan petang. Dawamkan sebagai perisai kita. Selain perisai kita ada sedekah, perisai kita ada ta'lim, ada Quran, perisai kita ada hafiz, membaca daripada hafalan. Nanti ada perisai kita namanya zikrullah, berzikir kepada Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus bisa istiqomah meneladani beliau sampai kita wafat husnul khatimah. Jadi jemaah, pagi ini kalau Allah menolong, kita akan sama belajar tentang Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah dan Sayyiduna Zubair bin Awam. Sayyiduna Talhah dan Zubair ini, opening dulu, beliau adalah dua sahabat Rasulullah yang dekat dan jaminan syurga ada pada beliau berdua. Nabi pernah bersabda di hadis Bukhari, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah. Jadi Sayyiduna Talhah masuk syurga, Sayyiduna Zubair masuk syurga. Keduanya ini dalam finansial atas pertolongan Allah sama, tapi nanti sedikit ada yang lebih banyak. Sayyiduna Talhah miliarder, Sayyiduna Zubair bin Awam seperti Abdurrahman bin Auf dan Sayyiduna Utsman triliuner. Jadi Zubair bin Awam ini ring satu sahabat Nabi yang triliuner, dan Sayyiduna Talhah seorang miliarder. Siapa profil keduanya? Keduanya ini adalah ring satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ring satunya itu Nabi pernah katakan siapa aja? Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, 10 orang sahabat Nabi dijamin masuk syurga. Ini salah satunya atau 10-10-nya bahkan termasuk di antara sahabat yang ring satunya Nabi. Ring satu itu maksudnya apa? Orang yang selalu dekat Nabi, mensupport Nabi, membersamai Nabi, dia tahu jalan cerita Nabi dengan perjuangannya. Nanti makanya diceritakan dalam riwayat Muslim dari Abu Utsman radhiyallahu an, dia berkata, tidak terlewatkan sebagian peristiwa-peristiwa bersama Rasulullah pada hari-hari indah bersama Rasulullah kecuali Talhah dan Zubair menceritakannya. Karena storytellingnya baik. Ini penting juga nih jemaah, belajar storytelling. Dokter terbaik itu harus punya skill komunikasi yang baik. Karena sekeren-kerennya dokter, sebagus-bagusnya dokter, dan seahli-ahlinya dokter di bidang spesialisasinya, tidak akan tambah keren kalau public speakingnya tidak baik. Dokter, gimana keadaan pasangan saya? Misalkan na'udzubillahnya, semoga pasangan kita sehat terus. Tapi misalkan satu ketika pasangan kita ada urusan sama beliau, kita nanya, dokter gimana pasangan kita? Alah mas, bentar lagi paling mati. Wah, ini kan berarti skill komunikasi public speaking storytellingnya dokter itu belum baik. Makanya yang terpenting selain kita belajar ilmu kedokteran, ini kalau bidang dokter, yang terpenting selain belajar ilmu kedokteran adalah belajar komunikasi yang baik. Dokter gimana pasangan saya? Insya Allah Bapak tenang dulu, kami sudah berikhtiar yang terbaik, sama-sama kita pasrahkan kepada Allah, semoga Allah beri yang terbaik. Saling berdoa ya Pak, saya hanya wasilah perantara, penentu kesembuhan ataupun nanti kembali ke pangkuan Allah itu ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dokter ngucapin gini, yang nerima juga beda. Dibanding aduh, paling bentar lagi mati, itu kan beda jemaah. Beda. Makanya kembali lagi, dua sahabat ini punya skill storytelling yang baik. Jadi gak boleh abai hadirin, siapapun, dimanapun, bidang apapun, dia harus punya skill komunikasi yang baik. Dan muslim itu harus punya komunikasi skill di atas rata-rata. Kita gak harus kok kayak Sayyiduna Talhah, Sayyiduna Zubair, beliau tuh kalau cerita orang-orang tuh begini banget.
Beliau tuh kalau cerita, saya pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah. Rasulullah saya bersamai bersama sahabat yang lain. Rasul hangatnya luar biasa, Rasul teladannya luar biasa. Kita enggak perlu misalkan punya skill, karena skillnya Sayyidina Talhah dan Zubair dalam storytelling dan public speaking di atas rata-rata. Tapi kalau kita cukup dengan standar, yang penting bahasanya nyampe, yang penting apa yang dimaksudkan sampai. Jadi kalau kita memandang sahabat Nabi itu punya tupoksi masing-masing. Ada yang pemalu banget, seperti siapa kemarin? Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan Nabi pun bersabda, malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman. Ada yang sangat tegas, pemberani, gagah, kekar. Kalau naik kuda, kakinya nginjak ke tanah. Sayyidina siapa? Umar bin Khattab. Ada yang kalau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melihat wajah Anda saja sudah tenang. Saya ketenangan yang kedua, hidup di sebelah Anda. Ketenangan hidup dunia saya yang ketiga, saya ingin membersamai hari-hari bersama Anda. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang kalau sedekah juga gak nanggung-nanggung, sampai pada satu peristiwa sedekahnya mencapai 1 triliun 47 miliar dalam satu ghazwah. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang kalau sedekah ngasih semua hartanya, siapa hadirin? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, ini kan salah satu figur-figur terbaik. Kita memang enggak bisa nyontoh beliau jemaah. Tuh bagaikan langit dan sumur bor, atau bagaikan langit dan laut yang paling dasar di Palung Mariana yang bahkan lebih bawah lagi dibanding dengan sahabat. Jauh. Tapi kan setidaknya kita meniru perlahan. Salah satu ilmu yang hari ini kita dapatkan adalah tentang aku tidak melewatkan sebagian peristiwa-peristiwa terbaik bersama Rasulullah, karena Sayyidina Talhah dan Zubair, Sayyidina Talhah dan Sa'ad menceritakan semuanya kepadaku. Jadi ini Talhah public speakingnya juga baik, storytelling, cerita, menghantar kisah Nabi dengan heroik. Beliau hantar dengan terbaik, cara terbaik, dengan bahasa yang mudah difahami. Bahasa itu penting ya jemaah. Kita bisa aja bahasa dewasa ini kita merasa perkembangan zaman itu terlalu signifikan, sehingga banyak yang intangible. Waduh, mudeng gak jemaah kira-kira pakai bahasa-bahasa gitu? Kadang kalau kita kurang pas penempatannya, ya agak kurang pas juga pihak menerimanya. Bahasa itu dipakai, silahkan, di mana? Di kelas akademik. Tapi saat kita di masyarakat, orang umum yang mendengarkan, down to earth lah, berbahasalah sesuai dengan bahasa kaumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Quran surah 14 Ibrahim ayat yang ke-7, diantaranya Allah berfirman di Ibrahim ayat yang ke-7, mohon maaf, ayat yang ke-4, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ liyubayyina lahum. Wa ma arsalna min rasul, aku kata Allah tidak mengutus seorang rasul, illa kecuali bilisani kaumihi, untuk berbahasa sesuai bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan dengan mudah kepada mereka. Kalau ternyata kita berdakwah di tengah-tengah orang yang enggak faham bahasa Indonesia, dia fahamnya hanya bahasa Jawa, maka bahasa terbaik penghantar dakwah itu adalah bahasa Jawa. Kalau kita dakwah di tengah kalangan orang-orang Sunda yang belum mengerti bahasa Indonesia, bahasa dakwah terbaik untuk beliau adalah bahasa Sunda. Illa bilisani kaumi, irhamukallah. Illa bilisani kaumi, berbahasalah sesuai dengan kaumihi, bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, agar kamu mudah menerangkan, menjelaskan, menghantarkan pesan. Seperti Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, yang tiap hari kalau ketemu orang lain itu cerita tentang kebaikan Nabi, hari-hari bersama Nabi. Jadi kisah yang pertama, hikmahnya adalah public speaking dari Talhah bin Ubaidillah.
Ubaidillah, storytelling dari Thalhah bin Ubaidillah, dalam hal ini beliau di atas rata-rata. Dan kita enggak diminta untuk di atas rata-rata, minimal standar. Berbahasa yang baik, tutur kata yang baik, senyum ramah yang baik. Lemparkan itu bukan hanya kepada orang yang baru saja kita kenal, tapi kepada orang yang bahkan sudah lama kita kenal. Yang kedua, ceritakan hari-hari bersama Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau kita dapat sesuatu dari baginda Nabi, ceritakan pada yang lain. Adalah Rasulullah pernah bersabda di hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, dan hadirin hafal hadisnya, balighu anni walau ayah. Ceritakan dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu hal yang kamu ketahui. Oh, kisahnya Rasulullah begini. Oh, kisahnya Umar bin Khattab begini ya. Oh, kisahnya Sayyidina Utsman begini ya. Oh, kisahnya Suhaib Ar-Rumi begini ya. Oh, kisahnya Sayyidina Salman Al-Farisi begini ya. Ceritakan, jemaah. Karena dihantar agama ini salah satunya lewat mau'izhatil hasanah. Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang pulang ke Allah sebelum beneran pulang ke pangkuan Allah. Artinya, ajak orang-orang kembali. Ud'u ila sabili rabbika, ajak orang itu menuju jalan rabbika, Tuhanmu Allah. Ajak orang pulang ke Allah sebelum dia pulang beneran ke pangkuan Allah. Ajak mereka pulang. 3 caranya. Cara yang pertama, bil hikmah, dengan cara yang penuh hikmah. Kalau orang ini gak bisa langsung patah, ya sudah, jangan dipatahin. Kalau beliau ini belum bisa datang ke majelis ilmu, ya sudah, kalau pas kita diberi kesempatan datang ke rumah beliau, datang ke rumah beliau. Ah, gengsi dong. Gak ada gengsi. Ilmu ini kewajiban dalam menyampaikan, hadirin. Mau nyari apa dalam menyampaikan ilmu? Mau nyari dunia? Terlalu murah. Saya mau nyampein ilmu tapi Anda harus sekian. Saya mau nyampein ilmu tapi harus ini. Saya mau nyampein ilmu tapi syaratnya harus. Terlalu murah. Kalau kita mensyaratkan ilmu ini harus tertuang dengan syarat-syarat duniawi yang sementara, terlalu murah. Karena orang yang nyampein ilmu itu, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juriya wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, penduduk langit semuanya, seluruh penduduk bumi, semua makhluk di muka bumi, semut di dalam sarangnya, di penjuru dunia, dan bahkan hud, semua ikan di kedalaman lautan yang jumlahnya miliaran bahkan lebih, la yusalluna, benar-benar akan bersolawat ala, atas muallimin nas, orang yang mengajar manusia al khair, kebaikan. Jadi kalau kita hanya untuk mengajarkan, untuk nyampein cerita, untuk nyampein ilmu, itu ditakar dengan dunia yang sifatnya sementara, terlalu murah. Bukan dengan dunia ditakar, karena Allah, Rasulnya, karena Allah, malaikat-malaikatnya, semua penduduk langit bumi, semut, ikan di lautan, semua bersolawat untuk beliau. Maka dunia udah gak ada harganya kalau Allah dan malaikatnya saja bersolawat. Ini ditambah lagi penduduk langit, penduduk bumi. Maka boleh jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu setiap hari diampuni dosanya sama Allah. Allahu Akbar. Makanya kenapa Sayyidina Thalhah senang cerita, aku tidak melewatkan sebagian hari-hari bersama Nabi, karena aku diceritakan Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Yang kedua, kita belajar. Yang pertama, belajar ilmu komunikasi, belajar public speaking, belajar gimana berbahasa yang baik sesuai dengan bahasa mad'u atau kaumnya. Al-Quran surah 14 Ibrahim ayat yang keempat. Yang kedua, kita diajarkan, ceritakanlah. Karena Sayyidina Thalhah senang bercerita tentang hari-hari beliau bersama Rasulullah. Kalau sekarang, ceritakan hadis-hadis Nabi. Rasulullah itu juga pernah loh.
Rasulullah dan sahabatnya itu pernah loh, sahabat Nabi itu pernah begini loh, Sayyidina Abu Bakar itu pernah begini loh, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah begini loh sama pasangannya, kemudian Ali pernah begini loh sama Fatimah. Itu diceritakan jemaah. Balighu anni walau ayah, karena nanti instrumen ngajak orang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cara pertama, ajak orang kembali kepada Tuhanmu Allah, maksudnya bil hikmah. Cara pertama dengan penuh hikmah. Yang kedua, inilah yang dilakukan Sayyiduna Thalhah, wal mau'izatil hasanah. Ceritakanlah mau'izah hasanah, pengalaman-pengalaman terbaik dalam kehidupan. Pengalaman terbaik itu maksudnya pengalamannya siapa? Pengalaman kita pribadi atau pengalamannya baginda Nabi? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman terbaik, pengalamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritakan pengalaman manusia terbaik. Selain pengalaman kita, tentu pengalaman kita pun jadi pelajaran. Kita pergi safar, kita keluar, kita ke A, ke B, ke C, itu juga pengalaman. Tapi nanti urut-urutan terbaik tetap pengalamannya manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Jadi pengalaman manusia terbaik diceritakan. Mau izatil hasanah, hantarannya cerita yang baik-baik. Rasulullah dengan kisah beliau, ketegaran beliau. Saya sempat cerita katanya mah, kalau kita menakar, harusnya orang soleh kan hidupnya paling bahagia, hidupnya yang paling nyaman dan segala macam-macamnya. Coba lihat fakta sejarah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tidak menerima tekanan, pressure dari Abu Jahal? Beliau di pressure, ditekan sama Abu Jahal, ditekan sama pamannya sendiri Abu Lahab. Beliau dimusuhi, beliau dibuli, beliau dicaci maki. Harusnya kan kalau seperti yang mungkin kita sering berpikir, harusnya hidup beliau paling tenang, udah tinggal hidup sama anak sama cucu. Tapi ternyata tidak. Beliau memilih jalan dakwah berliku untuk satu, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Walau harus bertaruh nyawa, walau harus habis harta. Karena sejarah membuktikan Rasulullah itu umur 6-7 tahun sudah menggembala domba, umur 12 tahun sudah ekspor-impor dibersamai saudagar kaya raya, dalam perjalanan dididik dengan coaching terbaik dari para pebisnis terbaik. Sehingga umur 15 tahun sudah mulai berdikari mandiri, umur 17 tahun cash flow-nya sudah semakin banyak, 20-an tahun financial freedom, 25 tahun Nabi menikah dengan wanita terkaya kota Mekah bergelar At-Tahirah, Bunda Khadijah. Wanita suci paling kaya kota Mekah menikah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi enggak berdakwah, hidupnya tenang-tenang aja. Terbukti Nabi dapat gelar Al-Amin. Itu sesudah dapat gelar Nabi atau sebelum menjadi Nabi? Sebelum. Nabi digelari orang-orang Mekah, ini pemuda Al-Amin, Al-Amin. Dia di tengah-tengah kita adalah manusia terbaik yang dapat kita percayai. Itu gelarnya sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul. Al-Amin. Orang-orang percaya banget sama Rasulullah. Orang-orang itu trust. Karena saking luar biasa amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin tahu, ketika umur 40 Allah mengilhamkan wahyu, Allah memberikan wahyu kepada baginda Nabi, Nabi menerimanya, Nabi mengambil jalan dakwah. Dari pertama berdakwah, pertentanganlah mulai di mana-mana. Kalau kita baik buat diri kita sendiri, aman. Jadi deh baik, sholat, puasa, sedekah, pokoknya buat diri sendiri aman. Tapi kalau kita mulai mau baik dan memperbaiki lingkungan, siap-siap gesekan. Kalau kita soleh sendiri, orang soleh banget, soleh ya, soleh ya. Kalau itu baik sendiri. Tapi kalau kita muslih, artinya kita baik dan berusaha memperbaiki lingkungan, siap-siap akan ada sedikit gesekan. Ada orang yang gak suka, ada orang yang memfitnah, ada orang yang membuli, ada orang yang berusaha merobek kehormatan, ada orang yang berusaha menjatuhkan.
Tapi apakah kita harus mundur? Enggak. Jurus tandur, maju terus pantang mundur. Jurus tandur. Nabi bilang kemarin, mohon maaf, Nabi bersabda kemarin, masih ingat ya kata-katanya apa? Kata ihris, iya. Oh iya, imsi wala tal tafid. Bersabda baginda Nabi SAW tentang kebaikan, imshi la taltafid. Jalan terus, jangan sekali-kali kamu mundur ke belakang. Hatta, ada hatanya kata Nabi. Hatta, sampai kapan? Sampai Allah berikan kemenangan, yuftah alaik. Allah bukakan kemenangan untukmu. Jangan mundur hadirin. Imshi wala taltafid, maju jangan mundur. Hatta yuftah alaik, sampai Allah bukakan untukmu. Ini kan nasihat Nabi yang powerful. Baru kemarin kita belajar, diulangi boleh hadirin. Imshi wala taltafid. Imshi wala taltafid. Imshi wala taltafid. Maju terus pantang mundur. Itu bahasa sederhananya begitu. Imshi itu artinya jalan. Jalan aja gitu. Kalau dalam pondok, waktu kami mondok, imshi mustaqiman, summa yamin, summa yasar, summa yamin. Itu sering diistilahkan untuk imshi mustaqiman, udah ente jalan lurus aja, ini lurus, summa yamin, terus belok kanan gitu. Summa yasar, habis kanan terus kiri. Terus habis kiri mana lagi? Imshi mustaqiman, itu lurus aja. Itu imshi mustaqiman. Tapi kalau di hadis kemarin, imshi wala taltafid. Imshi, maju terus. Wa dan la, jangan sekali-kali taltafid, berbalik arah. Ingat hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat orang lagi berjuang pulang ke Allah, jangan dipatahin jemaah. Kalau ada seorang pendosa hendak kembali beliau kepada Allah, jangan kita mematahkan semangatnya untuk kembali kepada Allah. Karena kita gak pernah tahu berapa besar episode perjuangan kepahitan hidup yang sudah beliau lalui lewat hijrahnya. Berapa kuat beliau hendak menjemput hidayah Allah dengan segala macam hiruk pikuk, kegelisahan, kegamangan, kegundahan, bulian oleh sahabat-sahabat lamanya, circle-circle lamanya yang sudah beliau lalui. Kita gak tahu. Maka jangan dipatahkan. Kalau kita tahu beratnya seorang pendosa kembali kepada Allah, niscaya lisan ini gak akan menghina mereka. Jangan dihina jemaah. Bagaimanapun beliau ini hambanya Allah, beliau ini umatnya Rasulullah. Walaupun dia banyak dosanya, walaupun dia dulu gak sholat, walaupun dia dulu A, B, C, X, Y, Z, jangan dipatahin, jangan dihinakan. Berat, kembali kepada Allah itu udah berat. Orang mau masuk masjid aja itu udah mikir banyak jemaah. Nih saya mau masuk masjid, selama ini saya gak pernah ke masjid, masa ujuk-ujuk saya datang ke masjid. Itu udah ngalahin banyak hal itu jemaah. Apalagi subuh-subuh udah ngalahin ngantuknya, udah ngalahin malesnya. Kalau digarung tambah-tambah air dinginnya, udara yang dinginnya 13 derajat. Ini pagi ini tadi sekitaran 15-an agak hangat karena alhamdulillah turun hujan. Itu kan jemaah. Maka jangan dipatahin beliau yang kembali ke Allah, kita supporter terbaik untuk beliau. Kita jadi supporter. Ayo semangat, supporteran gitu ya. Semangat, ayo semangat. Talhah bin Ubaidillah itu, karena bagusnya public speaking beliau, banyak loh yang masuk Islam lewat beliau. Karena bagusnya cara bahasa, gaya penyampaian, memukau banget kalau ngomong. Jadi ada sahabat Nabi itu yang memukau tuh model-modelan Mus'ab bin Umair. Kemudian selain Mus'ab bin Umair itu ada Sayyiduna Talhah. Ada lagi brand ambassador yang lain kayak Huzaifah. Terus ada lagi public speaker Nabi yang lain itu bagus-bagus. Itu kalau berbicara memukau banget. Jadi orang itu masuk Islam lewat cerita-ceritanya Talhah.
orang itu kalau bahasa kitanya hijrah lewat kata-katanya Talha. Rasulullah tuh dulu pernah begini lah. Di satu ketika aku membersamai Rasulullah. Ini kan makanya kan kata Abu Usman, dia berkata tidak terlewatkan sebagian peristiwa bersama Rasulullah pada hari-hari terindah beliau karena Talha menceritakannya kepadaku. Sampai-sampai orang yang enggak hadir tuh tahu. Makanya Nabi pernah berpesan ketika khutbatul wada'. Masih ingat pesan Nabi apa? Hendaknya yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir, kasih tahu. Yang enggak datang kasih tahu. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, kasih tahu sama yang enggak datang. Ada sahabat kita, ini kayaknya penting deh buat sahabat saya nih. Soalnya kemarin dia cerita lagi galau. Galau soal apa? Galau soal orang tua. Ini materinya kok pas banget. Share aja linknya. Bro, coba deh cek nih. Ini video pas banget nih. Lu kan semalam cerita sama gue kayaknya orang tua lu ABC XYZ. Coba deh nanti di ini. Dengerin deh ceramah ini pas banget nih pas ngeburin orang tua nih. Bro, kemarin kan anak lu mau nikah ya. Tapi kan kayaknya lu gak setuju karena dia bukan orang kaya kan. Coba deh dilihat nih. Ini lagi bahas tentang sekufu nih. Wah, ternyata benar materinya ankihu ma'akfa aminkum, menikahlah dengan yang sekufu. Kalau budget gaji kita 1 juta, jangan menikahi perempuan yang gincunya aja 5 juta. Tekor jemaah. Gaji 1 juta untuk make up dandannya 5 juta. Untuk perlengkapan segala macamnya lebih dari banyak. Wah, kalau kita gaji 1 juta, maka nikahilah perempuan yang dengan uang 1 juta itu dia akan merasa cukup dan bersyukur. Taribat siada, kata Nabi, ya tanganmu gak bakal berdebu deh. Taribat siada, kata Rasulullah, tanganmu gak berdebu kalau begitu. Kenapa gak berdebu? Karena kita menakar kemampuan. Karena kita memiliki din agama istri kita. Artinya kita memiliki istri yang pandai agama, faham dalam agama, mengerti menaruh rasa hormat kepada suaminya. Bunda Khadijah itu kaya raya. Sedikitpun Rasulullah tidak pernah direndahkan Bunda Khadijah. Karena walaupun kaya raya, Bunda Khadijah tetap menaruh rasa cinta dan sangat hormat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejatinya dalam berkehidupan. Wal mau'izatil hasanah, ajak orang dengan mau'izah hasanah. Salah satu wasilahnya dakwahnya Talha, mau'izah hasanah, cerita pengalaman terbaik Rasulullah, beliau mendampingi Rasulullah, beliau mengawal Rasulullah, beliau membersamai Rasulullah. Diceritain sama Talha. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kalau diajak debat, udah cukup katakan yang baik sekali. Kalau tetap di debat kusir, ambil jarak, pergi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah istana di tepian syurga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan kusir walaupun dia benar. Kita tuh benar, kita benar. Nabi bilang jangan debat kusir. Kalau kamu tinggalkan debat kusirmu walaupun kamu benar, ini istana di tepian syurga sudah aku siapkan. Allahu Akbar. Istana di tepi syurga sudah disiapkan Nabi. Syaratnya satu, tinggalkan debat kusir. Tapi ini, wah, tapi gak bisa. Ya menurut saya ini bisa ini. Mengambil momentum. Kalau kita gak riba, kita gak ngambil momentum dengan cara riba. Wah, kita kehilangan momentum. Kehilangan momentum, kita kehilangan keuntungan. Padahal keuntungan kalau kita raih momentum itu bisa miliaran nilainya. Blablabla. Enggak jemaah. Orang beriman itu kalimatnya simple. Sami'na wa ato'na. Sayyiduna Talha sering banget bilang itu. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Ini begini. Telah turun ayat Allah. Allah berfirman begini. Bahwasanya Allah memberikan wahyu kepadaku begini. Nah, Sayyiduna Talha cuma bilang begini. Sami'na wa ato'na. Baik ya Rasulullah, kami dengar. Baik ya Rasulullah, kami dengar. Dan kami akan taati. 100%. Enggak ada negosiasi, enggak ada nunggu nanti-nanti, itu enggak ada. Waktu ayat khamr turun, Nabi lagi di Madinah kan? Sahabat juga udah pindah ke Madinah kan? Ayat haramnya khamr turun, sahabat tuh, ah nanti deh, stok masih banyak nih.
nanti deh, aduh stok botol jinnya masih banyak gitu misalkan. Enggak ditunggu. Sama sahabat waktu itu dalam hadis, ketika Allah firmankan ayat haramnya khamar, Madinah basah tanahnya dengan khamar sampai hampir semata kaki. Karena sahabat waktu itu yang masih memiliki khamar menuang air khamarnya ke jalan-jalan. Jadi begitu turun, sami'na wa atho'na, biur, udah gak pakai mikir, wah ini kalau dijual masih cuan, wah ini masih banyak nih, lumayan nih, minum satu minggu lagi. Enggak, langsung les. Jadi takarannya bukan, ah masih ada cuan nih, tapi kan ini momentum nih, kapan lagi nih kita punya khomernya grade tertinggi, botol jin yang isinya ini tertinggi. Enggak pakai bilang gitu. Begitu Allah firmankan haram, langsung tuang. Enggak ada pertimbangan lagi. Maka kita pun juga sama, begitu Allah bilang jangan sentuh-sentuh riba, tapi kan momentum. Saya ini lagi jualan ini. Jualan ini momentumnya adalah harus mendatangkan dana karena supaya besar jamaah. Lawong dengan keuntungan hari ini yang sudah ada, Allah tetap mengkaruniakan Anda bisa makan hadirin. Tanpa mengambil momentum, Allah tetap akan berikan. Ingat, rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Kalau Allah karuniakan kita punya kendaraan roda 4, pasti Allah karuniakan roda 4. Mau caranya macam-macam, dengan cara yang salah ya tetap jadi, dengan cara benar tetap jadi. Tapi bedanya, kalau cara ngambil kendaraannya dengan jalur yang salah, bisa jadi itu akan dicabut barokahnya. Tapi kalau diambil dengan cara yang benar, akan terlimpah barokah dari sebuah kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita punyai, perusahaan yang kita hari ini bernaung, rezekinya mengambil wasilahnya dari sana, atau lewat perihal apapun. Syaratnya satu, sami'na wa atho'na, taat, patuh. Siap ya Allah, siap ya Rasulullah. Kadang-kadang kita patuh begitu dahsyat kepada atasan, siap, tapi sama Allah kayaknya timbang-timbang dulu deh. Seolah kita memposisikan Allah lebih rendah daripada atasan kita. Padahal harusnya siapa yang di atas? Allah. Siapa yang lebih tinggi? Allah. Tapi kadang kita malah enggak. Tapi kan ini momentum. Sebentar lagi lebaran, perputaran transaksional kalau lebaran itu meningkat berkali-kali lipat. Apalagi yang kita jual adalah rengginang di dalam kaleng kongguan. Atau misalnya dijual adalah sesuatu yang sifatnya makanan. Itu order, repeat ordernya. Wah bisa, kita kalau kehilangan momentum nanti kita begini. Waswas syaitan jemaah. Cukup kan? Allah jemaah, kalau udah kasih kepada seorang mbak ini, Mas Bama sampai meninggal 8 triliun. Enggak akan meninggal tuh sebelum 8 triliun sampai ke Mas Bama. Enggak mungkin Mas Bama meninggal dunia sebelum sampai semuanya. Kita mau dengan cara yang salah, kita mau dengan cara yang benar, rezeki itu tetap akan sampai. Enggak mungkin ketuker. Enggak mungkin salah alamat. Jadi kita ngambilnya dengan cara-cara yang culas, korupsi lah dan yang lainnya. Dengan cara-cara yang benar pun juga bisa. Kalau yang benar bisa, ngapain harus dengan cara-cara yang keliru atau cara-cara yang salah atau culas. Jadi yang kedua, Sayyidina Thalhah mengajarkan kepada kita tentang menceritakan kebaikan. Ceritain jemaah. Ceritain kisahnya Rasulullah, kisah heroiknya sahabat. Atau kalau kita sedang punya pengalaman yang kiranya pengalaman ini powerful, kalau dibagikan sebagai wujud rasa syukur, tahadus bin nikmah, saya alhamdulillah dapat pengalaman waktu itu kesini, di sini pengalamannya A, B, C, X, Y, Z. Ceritakan gak apa-apa. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, dengan nikmat Allah ceritakan kepada sesamanya supaya sesama kita sama bersyukur kepada Allah. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang berjihad dalam perang Khandak. Perang Khandak itu perang menggali parit Khandak. Peristiwanya itu idenya tercetus oleh Sayyidina Salman Al-Farisi.
Maka Sayyidina Zubair bin Awam menyambut ajakan tersebut, lalu beliau mengajak mereka. Maka Zubair mengajak tersebut, kemudian beliau mengajak mereka, dan Zubair mengajak ajakan, menyambut ajakan itu, lalu mengajak banyak sahabat lain. Nabi bersabda, setiap Nabi mempunyai penolong, dan penolongku adalah Zubair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likullin nabiyyin hawariyun wa hawariyi Zubair. Setiap nabi itu punya penolong, dan yang menolongku adalah Zubair bin Awwal. Setiap nabi itu punya hawari. Hawari itu artinya ring satu tadi yang saya bilang, yang support nabi, yang ngawal nabi. Kemarin bodyguard nabi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jagain rumah Nabi. Jadi rumah Nabi, ya Rasulullah tenang, saya yang akan menjaga Anda ya Rasulullah. Sa'ad dan sahabat lain. Jadi bukan cuma Sa'ad seorang, tapi ada sahabat-sahabat lain menjaga rumah Nabi. Jadi Nabi SAW punya penolong. Nabi Ibrahim punya, Nabi Ismail punya, Nabi Harun punya, Nabi Musa punya, Nabi Isa punya. Semua Nabi itu punya hawarinya masing-masing. Dan hawariku adalah, penolongku adalah Zubair bin Awam. 10. Kalau dalam kitab Ashabur Rasul, 3 yang triliuner, lainnya rata-rata miliarder. 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. 3 triliuner. 1. Utsman bin Affan. 2. Abdurrahman bin Auf. 3. Zubair bin Awam. Ini triliuner, hadirin. Lainnya kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, itu miliarder semua. Mereka ini ternyata Allah memang buat skenario luar biasa ya jemaah. Nabi selain dikelilingi oleh orang salih, tentu saja beliau sahabat yang Allah pilih, sahabat yang salih-salih. Nabi dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, Allah titipkan karunia rezeki kepada mereka. Nomor satunya siapa? Bunda Khadijah. Ingat dalam kitab Ummahatul Mukminin, kekayaannya Bunda Khadijah kalau ditimbang di satu timbangan dengan semua orang kaya kota Mekah ngumpul, ditimbang di timbangan satunya, masih akan lebih berat timbangannya Khadijah walaupun seorang diri, saking kayanya. Jadi dakwahnya Nabi selain itu tentu saja yang pertama pertolongan Allah, selanjutnya atau berikutnya disupport Khadijah binti Khuwailid, disupport Bunda Khadijah. Itu support sistemnya Rasulullah. Selain beliau mendampingi sebagai pasangan hidup istri, Bunda Khadijah juga memberikan anak-anak kepada Rasulullah. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bunda Khadijah juga mensupport harta. Ya suamiku sayang, ini. Wahai suamiku sayang, ini. Itu saking support sistemnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati Allah, di sini diceritakan Zubair bin Awam hawarinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yuk jadilah penolong agama Allah. Gimana caranya jadi penolong agama Allah? Tolong orang-orang yang membersamai yang A, yang B, yang C, selama mereka terus berjuang untuk menolong agama Allah, kalau kita sedikit bisa membersamai mereka, silahkan dibersamai dimanapun tempatnya. Mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Papua, mau di Argentina, di Zimbabwe, di Taiwan, di Hong Kong. Kalau sahabat-sahabat yang menyaksikan, assalamualaikum sahabat di Hong Kong, Taiwan, Riyadh, Jeddah, di luar negeri, Malaysia, di Indonesia, belahan manapun Indonesianya, coba lihat ada gak guru-guru TPQ, guru-guru di kampung. Boleh jadi beliau yang sangat terjaga ikhlasnya jemaah. Beliau terjaga banget ikhlasnya. Boleh jadi beliau yang paling tulus. Gak kenal YouTube, TikTok, Instagram, tapi beliau tetap berdakwah. Boleh jadi itu hatinya yang paling selamat. Dibanding kita yang kadang mungkin ini live streaming lah apalah, yang pura-pura bajunya harus begini, harus harus pokoknya kayak pencitraan gitu. Padahal itu hanyalah sebuah dunia kamuflase belaka. Boleh jadi guru-guru yang di kampung yang ikhlas, ya anak muridku yang gak ada syuting-syutingan. Boleh jadi hati mereka lebih selamat, lebih terjaga, bersamai. Assalamualaikum Kiai atau Fulan atau siapa, apa yang bisa kami bersamai, bisa bantu? Oh ada ini, ya ada, dititipkan.
Kadang-kadang begitu ya jemaah. Ujiannya besar jemaah ini kalau udah begini-begini, ujiannya besar jemaah. Di live streaming, ya tahu-tahu ada di screenshot, pas lagi ngomongnya agak kurang, pas tahu-tahu di screen saver. Makanya kan hati-hati betul ngomong di saat live, betul kan? Salah ngomong dikit aja di screen video, di upload, ceklek gitu. Ini telah komentar begini, padahal itu penggalan yang tidak penuh, tapi dipenggal untuk menimbulkan kegaduhan, kontroversial. Kan kadang begitu, ini ujiannya banyak banget. Boleh jadi ini beliau-beliau yang di kampung, yang selam, yang ngajar di surau-surau, yang bahkan lampu pun terbatas kalau ngajar pakai obor. Allahu Akbar walillahilham. Yang enggak terjamah, yang enggak dikenal manusia karena enggak main sosmed. Ya kan, hari ini kita kenal karena wasilah sosmed, tapi ada jamaah yang tulus ikhlas. Boleh jadi beliau enggak main sosial media, tapi beliau itu benar-benar ngayomi, ngajari, tumbuh keberkahan di sebuah wilayah di sana bersamai beliau diri dimanapun. Itu cara kita gimana? Ingat ya, kemarin kita sampaikan, kita ketika mengeluarkan, sebenarnya kita bukan sedang berbuat baik untuk beliau. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kamu mengeluarkan sesuatu kembali untuk dirimu. Kamu berbuat baik li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Dan saat kita mengeluarkan, bukan kita bilang ini harta saya keluarkan. Bukan, ini hartanya Allah, saya kembalikan kepada Allah, karena ini miliknya Allah, kita kembalikan kepada Allah. Dan bukan ketika kita bayarin SPP anak kita, biaya pendidikan anak kita, bukan bayaran lagi. Aduh, ini sekolah kok bayaran lagi, dana rutin bulanan lagi, ini kok ada biaya pembangunan lagi, ada uang ini, ada uang gedung, ada uang ini, ada uang pelatihan lagi. Banyak banget sih. Niatkan bukan hanya untuk uang gedung, uang pembangunan, uang pelatihan, uang buku, uang kitab, uang seragam. Niatkan ketika kita mengeluarkan, niatkan saya mengeluarkan dalam rangka menolong agama Allah, mengawal sujudnya anak saya. Saya ini qadarullah terbatas. Karena saya terbatas, saya pengen anak saya jadi ahli sujud, tapi saya belum bisa ngajarinya karena waktu saya sibuk di pekerjaan. Misalnya begitu. Maka kita berikan tempat pendidikan terbaik yang berbayar, misalkan niatkan untuk ngawal sujudnya anak kita. Supaya anak kita ahli sujud, paham agama. Gak apa-apa orang tuanya terbatas, meskipun tentu kalimat gak apa-apa ini harus dibawa ke konotasi positif ya. Gak apa-apa tapi terus belajar, jangan gak apa-apa terus malas belajar. Maksudnya adalah okay, orang tuanya belum faham agama, anaknya harus faham. Okay, orang tuanya belum hafal 30 juz, anaknya 30 juz. Okay, orang tuanya sedikit banyak hadir ke majelis ilmu, anaknya rutin bermajelis ilmu. Banyak hadir ke sana jemaah. Jadi kita sama belajar hari ini, Rasulullah itu punya hawari, punya penolong. Dan kata Nabi, hawari Zubair, penolongku adalah siapa? Zubair. Ini maksudnya istimewa banget. Zubair itu disebut istimewa banget karena Zubair itu juga sering membersamai Nabi, selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha dan yang lain. Zubair bin Awam juga iya. Zubair itu juga penolong jemaah. Pernah Zubair membawa 11.000 dinar. Rasulullah nawar, ayo siapa yang ada proyek dakwah? Ini ada proyek kebaikan nih, kalau bahasa kitanya begitu ya. Siapa yang mau membersamai? Zubair datang membawa 11.000 dinar. 1 dinar 4 juta, kaliin aja. 11.000 kali 4 juta. Berapa? 44 miliar. Dibawa sama Zubair. Ini ya Rasulullah, saya ikut andil. Ya Allah ya Fat jamaah. Pada zaman itu, ini bukan zaman itu aja ya jamaah, mohon maaf. Pada zaman itu dan zaman sekarang juga, yang namanya finansial atau berkaitan dengan harta itu powerfulnya luar biasa. Saat harta itu ada di tangan yang salah, ini bisa daya rusaknya besar. Saat harta itu di tangan yang tepat, daya manfaatnya juga besar. Contoh, ada orang punya harta 5, misalkan 5M. Saat 5M itu ada dalam genggamannya, daya rusaknya, orang ini misalkan orang yang berbuat kerusakan, daya rusaknya berat nih jemaah.
dia bisa membangun dengan 5 miliar itu sebuah kawasan yang kawasan ini sifatnya maksiat kepada Allah. Tempat perjudian dia bangun di situ. Bisa enggak? Bisa, karena punya kuasa. Bisa bayar dekengan-dekengan enggak? Bisa, karena punya harta. Bisa enggak untuk ini apa sih? Bisa. Bisa aja jemaah. Karena dia punya harta. Tapi saat harta itu sekarang dibalik, digenggam oleh orang yang tepat, wujudlah kemudian seperti Kalibeber. Santri-santri tahfidz banyak di Kalibeber, ada universitas di Kalibeber. Itu kan karena wasilah orang salih yang Allah titipkan anugerah harta pada beliau, dan beliau memaksimalkan harta itu toh jemaah. Allahu akbar walillahilham. Dan tabungan kita sejati adalah, sejatinya kata Nabi, tiga. Milikmu itu tiga. Satu, apa yang kau makan sampai melewati kerongkongan. Dua, apa yang kau pakai di hari itu. Tiga, apa yang kau keluarkan di jalan Allah. Zubair termasuk sahabat yang menolong Rasulullah, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar dari Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talha bin Ubaidillah tentang public speaking, ilmu komunikasi yang baik, tentang menolong daripada Rasulullah. Kalau sekarang bagaimana menolong Rasulullah? Menolong Rasulullah, kalau Rasulullah sekarang kan sudah wafat ya. Semoga Allah merahmati. Terus pasti Allah merahmati baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membersamai? Bersamai perjuangan yang senafas dengan perjuangannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, yang dibangun Rasulullah pertama bukan fisik dulu, tapi dibangun awalunnya dengan ilmu. SDM yang dibangun sama Nabi, bukan fisik. Fisik itu setelah 13 tahun Nabi dakwah, betul enggak? 13 tahun Nabi dakwah di kota Makkah, tahun ke berikutnya hijrah ke Madinah, baru bangun fisik, bangunan Masjid Quba. Setelah Masjid Quba, baru fisik berikutnya Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Masjid Quba duluan, baru Masjid Nabawi. 13 tahunnya Nabi bangun SDM. Di tahun berikutnya ketika hijrah, fisiknya siap, SDM-nya siap. Kombinasi terbaik. Jadi bukan mikirin fisik dulu. Fisik insya Allah, sekali lagi jemaah, insya Allah Allah mudahkan. Walaupun agak pelan, gak apa-apa ya, karena memang pelan, perlahan, gak apa-apa. Tapi yang paling penting itu SDM-nya. Jangan pernah dilupakan. Kita ngaji begini iya, tapi nanti ada kajian khusus juga. Siapa yang pengurus-pengurus DKM-nya, takmirnya, tim-timnya khusus buat waktu. Memang harus siapin waktu, enggak boleh enggak. Narasi besar set harus diimbangi dengan ini timnya dikasih isian juga. Isian itu pengajian maksudnya, bukan kasih isian apa gitu, godam-godam gitu bukan. Maksudnya isian adalah ilmu, bangun SDM. Luangkan waktu di saat nanti ada kajian umum, terbuka untuk umum, ini kajian terbatas. Ayo yuk, ini tuh begini, ini tuh begini, ini tuh begini. Begitu jemaah. Karena nanti gak semua lo bisa di publik. Ya kan? Oke, ada masa-masanya kita publik, tapi nanti tidak semua bisa di publik kan? Ada yang memang tidak bisa di publik, itu konsumsi-konsumsi terbatas, karena takutnya kalau di publik nanti menimbulkan sedikit banyak pertanyaan, padahal itu adalah sebuah kebaikan, namanya juga publik. Begitu kita tampil ke publik, 3 detik setelah video terupload langsung komentar, itu biasa. Dan Anda harus siap konsekuensinya itu. Setiap kita ngupload plus 3 detik kemudian langsung ada komentar. Pertama kak Masya Allah, atau apa komentar. Siap, harus siap dikomentari gitu. Kalau udah naikin 3 detik kemudian, dan kita kan gak bisa ngontrol siapa yang komentar, apa isi komennya, kan kita gak bisa ngontrol kan. Tugas kita cuma bismillah ya Allah, niat lillahi ta'ala. Tas, ini udah niatin aja lillahi ta'ala.
Kalau jalur-jalurnya begitu, yang penting tugas kita satu, fokusnya ke Allah, nanti sambil diperbaiki cara-cara terbaik. Salah satunya memperbaiki komunikasi bahasa. Salah duanya, mari sama menjadi Zubair bin Awam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cara kita menolong orang yang berjuang senafas dengan nafas perjuangannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah ya sahabat TikTok, sahabat YouTube, sahabat Instagram, sudah selalu membersamai daripada derap langkah gerak dakwah, kerja dakwah ini. Hanya Allah yang memberi balasan terbaik. Terima kasih sudah membersamai, barakallahu fikum, sudah membersamai. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia, berkumpul lagi di syurga. Untuk sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Bagi sahabat di YouTube, buka kolom deskripsi, di situ ada nomor WhatsApp-nya. Dan bagi sahabat yang mau ikut juga di dalam proyek pembangunan masjid penghafal Al-Qur'an di Wonosobo Wonolelo, sahabat juga bisa sampaikan saja, tap link di bio, saya mau ikut andil dalam membersamai masjid. Semoga Allah berkahi daripada harta kita, keluarga kita, dan semua nafas perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk tanya jawab disilakan. Silakan Mas Agus. Oh iya jamaah, mohon izin, alhamdulillah atas perallah kita kedatangan tamu, yakni Bapak Tom John dan Bapak Selamat. Pak Tom John dan Pak Selamat, beliau dari Bogor. Beliau dari Bogor, atas pertolongan Allah safar ke sini spesial untuk membersamai kita belajar bersama di Masjid Fatimah Garung. Beliau dari Bogor di sirkuit Sentul, tepatnya di Bougainville Sirkuit Sentul, dan alhamdulillah tiba di sini, alhamdulillah bisa bersama-sama belajar dengan kita. Harus sama-sama jadi ilmu buat kita, yang jauh semangat datang, kita yang dekat harus lebih semangat. Kata Rasulullah, ihris. Kata Rasulullah, ihris, semangat. Insya Allah. Dan beliau itu selalu bertanya, nanti Mas Hadi ada? Alhamdulillah sekarang juga bisa ketemu sama Mas Hadi. Karena pertanyaan-pertanyaan Mas Hadi sangat-sangat luar biasa, menghadirkan manfaat banget Mas, buat penonton-penonton kita, buat sahabat-sahabat kita di rumah. Jadi nanti Mas Hadi mau nanya insya Allah. Atau langsung Mas, pertanyaan Mas Hadi ini spesial. Fadol Mas Hadi, silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi, dan melindungi Pak Ustadz, kita semua, dan kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Masuk surga merupakan cita-cita umat muslim dan diidam-idamkan kita semua. Melihat sahabat Nabi kok banyak yang miliarder dan triliuner. Pertanyaannya, amalan apa saja yang dilakukan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, tetapi mudah ringan dilakukan dan bukan miliarder dan triliuner? Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah salam jaza. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaannya, amalan apa yang ringan yang bisa dilakukan yang bukan miliarder tapi bisa menghantarkan masuk surga? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya udah borong pahala ya Rasulullah. Mereka sholat, kita sholat. Mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah karena nggak punya harta. Saya harus ngamalin apa yang bisa ngalahin mereka? Kata Nabi, perbanyak berzikir kepada Allah. Lafadznya silakan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata habis itu kesebar juga. Kata begitu Nabi bilang, ya udah perbanyak zikir. Kesebar juga. Ya Rasulullah datang lagi. Ini orang kaya juga ikut-ikutan zikir ya Rasulullah. Terus kami gimana? Kata Nabi apa? Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Rasul bersabda, itu karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah mau. Jamaah catat ya, kekayaan itu Allah titipkan kepada orang yang Allah mau. Harus kerja keras Ustadz, gak bisa kalau gak. Coba lihat itu, yang mukul-mukul batu, kurang keras apa beliau bekerja?
kaya nggak? Belum. Mukul batu gini-gini, kerja keras 20 jam atau mungkin 18 jam dia bekerja dari gelap sampai gelap lagi. Apakah terus mereka kaya? Tidak. Coba lihat itu yang mikul di ini, di sebelah pasar sini, mikul-mikul jemaah, kerja berat, kerja keras, apakah terus kaya? Belum kaya-kaya juga. Harusnya kalau kerja keras takaran kekayaan, yang paling keras bekerja tukang batu yang paling kaya. Kalau itu 24 jam menjadi syarat menjadi kaya, harusnya warung-warung burjo yang buka 24 jam yang paling kaya. Tapi ternyata kan enggak. Ada orang yang cuma dengan tanda tangan kaya. Ada yang orang yang cuma dengan posting sekali ceklek kaya. Ada yang orang cuma dengan ngomong begini kaya. Ada yang orang dengan cuma macam-macam jemaah. Ya kan? Allah yaqsimul mal kama yaqsimul amal. Allah membagi harta kepada hamba sebagaimana Allah membagi amalan. Artinya kekayaan itu juga karunia dari Allah. Catat loh jemaah. Allah titipkan harta kepada kita tuh tidak semua hamba Allah titipkan seperti kita. Ada orang soleh banget. Lah sahabat Nabi itu kurang soleh apa? Bilal bin Rabah soleh gak jemaah? Bukan soleh lagi, soleh banget. Bilal bin Rabah, Sayyiduna Bilal, itu kekasih yang Nabi sayang, maksudnya sahabat yang Nabi sayang. Sayyiduna Bilal bin Rabah itu suaranya bagus, merdunya luar biasa, solehnya luar biasa, tauhidnya dipukul di ini, di itu, disiksa. Ahadun ahad, ahadun ahad. Keimanannya enggak bisa ditanya lagi jemaah, saking luar biasanya. Dekat sama Rasul, belajar bareng Nabi. Tapi apakah Sayyiduna Bilal bin Rabah kaya raya? Tidak. Enggak kaya Bilal. Harusnya yang dekat sama Nabi kaya, harusnya ini. Tapi fakta sejarah membuktikan bahwa tidak semua sahabat Nabi ya kaya. Bilal gak kaya. Contoh, the top number one ranking satu periwayat hadis siapa? Apakah Abu Hurairah kaya? Tidak. Dalam hal harta ya maksudnya. Apakah Sayyiduna Abu Hurairah kaya dalam hal harta? Tidak. Abu Hurairah tidak bekerja, Abu Hurairah tidak berkebun, Abu Hurairah tidak menjadi karyawan, fokus 4 tahun hanya ngaji bareng Nabi. Tok itu saja. Enggak ada yang lain. Cuma ngaji bareng Nabi. Sampai pernah dalam hadis kemarin cerita toh, dalam Ashabu Rasul, aku pernah kelaparan guling-guling sampai orang menganggapku gila. Kayak Abu Hurairah udah gila, aku bukan gila, aku lapar. Masya Allah, lapar jemaah. Kenapa mas? Lapar? Oh. Lapar. Tapi beliau top ranking nomor satu dalam periwayat hadis. Artinya Allah bagi-bagi. Ini ada yang kaya, itu gak semua Allah pilih hambanya jadi kaya. Dan gak semua mentang-mentang orang tuanya kaya, anaknya pasti kaya. Gak semua ada orang tuanya kaya, anaknya tidak bisa melanjutkan kekayaan orang tuanya. Ada orang tuanya sederhana, anaknya kaya raya. Jadi harta tuh gak semua Allah titipin jemaah. Walaupun orang salih, harusnya kalau dia soleh ya dia kaya dong. Harusnya kalau dia... Bukti nyata sahabat Abu Hurairah top ranking nomor satu periwayat hadis, tidak kaya. Sayyiduna Bilal bin Rabah tidak kaya, padahal harusnya beliau kaya raya karena beliau dekat banget sama Nabi. Kenapa? Allah membagi harta kepada siapa yang Allah mau. Jadi kalau hari ini kita lagi dititipi kendaraan kah, kelebihan rezeki kah, kelebihan bahkan jabatan kah, kelebihan ilmu kah, ingat selalu bahwa ini yang Allah titipkan karena Allah mau saya do something untuk Allah. Allah want something from us. Allah apa? Allah want something from us. Allah mau sesuatu dari kita. Eh fulan, aku titipin jabatan untuk kamu. Jabatan itu Allah mau pakai ya untuk menolong agamaku. Hei fulan, aku titipkan ilmu kepadamu. Eh dengan ilmu ini kamu jangan hitung-hitungan ya. Karena bukan dunia yang aku balas. Aku akan titipkan kebaikan yang melampaui dunia yang kamu inginkan. Ini ilmu, tolong disampaikan.
Hei fulan, ku titipkan harta ini di rekeningmu, bukan tanpa alasan. Aku memilihmu untuk kamu sebarkan dalam rangka membersamai nafas perjuangan hambaku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tanpa alasan. Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih. Ada kerja keras, enggak kaya-kaya ada. Ada orang yang kerjanya biasa aja, setoto Allah datangkan, Allah datangkan, Allah datangkan orang yang membersamai, Allah datangkan reseller, Allah datangkan ini itu apa segala macam, hingga banyak. Kemudian sekali klik, set, semuanya terjual. 200 ribu pieces, 1 juta pieces, bisa aja jemaah. Itu Allah jemaah. Allah want something from us. Jadi amalannya apa? Amalannya zikir. Makanya jemaah, kekayaan itu tidak selalu bisa dimiliki seseorang. Kalau Allah anugerahkan kekayaan, pakai kekayaan itu untuk menolong agama Allah. Karena tidak semua orang memiliki kekayaan. Hamba spesial yang Allah pilih, yang Allah anugerahkan. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Begitu Mas Hadi. Soal akhir wujud Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati Allah. Pertanyaan YouTube Ustaz dari Tina. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, maaf di luar tema Ustaz. Apakah mewarnai rambut dengan warna pirang atau merah itu haram enggak, dan sholatnya sah atau tidak Ustaz? Jazakumullah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diperkenankan mewarnai selain warna hitam, asalkan bukan warna syughrah, warna-warna yang mencolok, hijau stabilo, kuning gitu. Tapi kalau warna merah-merah gelap, dark brown gitu, diperkenankan. Begitu ya, jadi jawabannya diperkenankan dan itu termasuk hal yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Soal akhir dari YouTube Ustaz, dari Faridatul Islamiyah. Mau bertanya Ustaz, ada orang kerjanya jualan obat-obatan larang, dia kaya raya dan suka sedekah, itu bagaimana Ustaz? Apakah yang menerima sedekah itu tidak apa-apa Ustaz? Jazakumullah. Semoga Allah memuliakan Ibu Farida yang bertanya, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ada orang jual obat-obatan terlarang, kaya raya dan suka sedekah, itu bagaimana? Allah berfirman, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, tayyib, la yaqbalu, tidak menerima, illa tayyib, kecuali dari harta yang baik. Baik, sedekah itu Allah terima, konsekuensinya harus dengan dari sumber yang baik-baik. Kecuali nanti dia bertaubat kepada Allah, maka harta yang sudah dimilikinya itu faqad salaf, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka baginya ma salaf, apa-apa yang telah berlalu, wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Maksudnya dulu misalkan ada orang pernah ngeriba, dari harta yang pernah dihasilkan dari harta-harta riba itu, permodalannya misalkan, falahu ma salaf, baginya apa yang telah berlalu. Jadi mobilnya sah tetap menjadi miliknya, rumahnya sah tetap menjadi miliknya, asalkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu ilallah, nanti urusannya, pertaubatannya itu nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia sungguh taubat dan nasuha, Allah terima insyaallah biinillah. Dan sekarang kembali lagi dalam pertanyaan tadi, terus bagaimana? Nah, harta-harta yang berasal dari harta-harta yang batil, yang tadi dimaksudkan tadi ya, maka sungguh itu harta tidak berpotensi menjadi harta yang tidak diterima oleh Allah, karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib, Allah maha baik, enggak terima kecuali dari hal yang baik-baik. Maka kita harus memastikan sumber yang diberi pun juga dari sumber yang baik-baik, pemasukan pun juga dari pemasukan yang baik-baik. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Dari jamaah mojud soal dari YouTube Ustaz, dari Siti Zubaidah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kekayaan Allah dititipkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, apakah hanya kepada muslim atau apakah juga untuk kepada non muslim? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan jazak Ibu Siti Zubaidah, semoga Allah memuliakan ibunda, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah harta itu Allah bagikan kepada yang muslim saja ataukah tidak? Jawabannya Ar-Rahman, Allah maha pengasih. Maha kasihnya Allah itu kepada semua manusia jemaah. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah maha penyayang, sayangnya Allah hanya kepada yang beriman.
bukan yang lain. Makanya Nabi bersabda, kalau dunia ini ada harganya di sisi Allah 11 sayap seekor nyamuk, maka niscaya orang kafir enggak akan dikasih minum sama Allah, walau syurbatal ma, walaupun seteguk enggak dikasih minum sama Allah. Tapi karena dunia ini enggak ada harganya, semua dikasih sama Allah. Yang muslim, yang kafir, yang ateis, yang enggak percaya Tuhan, siapapun yang kafir, semua dikasih sama Allah. Karena saking rahmatnya Allah, rahmatnya. Tapi yang membedakan orang-orang kafir, mereka enggak bisa bersyukur kepada Allah dengan kekufurannya, mereka terhalang kafirannya itu, kekafirannya itu. Tapi kalau mukmin yang diberi rezeki, mereka tahu cara bersyukur kepada Allah. Bagaimana mengembalikan harta itu tertuju kepada Allah? Itu jemaah. Nah, apakah kasih sayangnya Allah untuk muslim saja? Jawabannya, kasih sayangnya Allah mukmin saja. Tapi kalau kasihnya, karena Allah Maha Pengasih, maka Allah suka ngasih kepada siapa aja mau Allah kasih. Saking maha rahmannya Allah, bahkan kepada orang kafir Allah juga kasih. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Last one. Sudah? Ya, 6:15. Baik jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa. Semoga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat buat kita semuanya, dan ilmu ini kelak menjadi timbangan pemberat amal kebaikan di hari kiamat kelak. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat tinggal tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Terima kasih sudah membersamai di pagi ini. Salam takzim, salam hormat, semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.